Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha. Hari ni Kak Limi tak sempat nak buat live, jadi Kak Limi buat video je lah. Video resipi. Sebab kebetulan tengah hari ni nak makan nasi banyak, jadi Kak Limi buat resipi. Hari tu dah buat resipi kambing, kari kambing kan. Hari ni Kak Limi nak share resipi ayam berempah pula. Okey. Bahan-bahannya je lah. Ni ayam. Ayam lebih kurang setengah kilo lah ni. Setengah kilo pula. Satu kilo ayam. Satu kilo ayam. Lepas tu ni. Daun kari yang dua. Satu kita buat untuk. Ni lah nak perah ayam. Satu kita letak dalam minyak goreng. Seulas bawang besar. Halia lebih kurang satu inci. Bawang putih, okey, bawang putih dan serai. Serai sepatutnya dua ke tiga ni, lagi banyak lagi sedap. Tapi sebabnya tak ada serai, jadi Kak Limi guna satu sahaja. Okey, kita blender lah. Kita blender. Kita potong dulu lah kan untuk blender serai ni. Potong untuk di blender. Ni pun kita betul ni pelipis lah. Potong kecil-kecil sesuai untuk blender kan. Masukkan je kita dalam kita punya blender. Bawang putih. Bawang putih pun sama. Bawang putih pun sama. Potong je. Dan bawang merah. Okey, kita masukkan air. Masukkan air lah. Air secukup, secukup rasa. Untuk kita blender kan. Then kita blender je lah. Pasang pula blender. Serbuk kari, serbuk cili kering. Kak Limi tak ada serbuk cili kering. Kak Limi guna cili ni, cili blender je lah. Satu sudu, satu sudu lebih sikit. Then garam. Garam satu sudu teh garam. Satu lebih sikit. Dan kunyit, serbuk kunyit satu sudu besar, serbuk kunyit. Stop. Dan dua sudu besar serbuk kari. Serbuk kari. Tepung jagung. Jagung nak suruh dia pekat. Kalau tidak kan macam dia berair kan. Satu sudu besar tepung jagung. Dan kita kawal je lah. Kita punya ni, kita punya ayam kita ni kan. Kawal sampai sebati.
Itulah. Jangan lupa masukkan daun kari. Gini, daun kari. Daun kari banyak. Tak apa. Nah, serai je lah. Dah ni. Dah tak ada serai je. Nak mati serainya. Terhad. Masukkan daun kari. Dan kita, dia kena perak. Lagi lama perak, lagi sedap. Kita perak lebih kurang dalam sejam. Sejam, lepas tu kita boleh goreng. Okeylah, sambung. Okey, sejak kemudian, ni dah sejak kemudian ni kan. Tengoklah kejadian ayam kita. Inilah rupa ayam kita. Kita dah letaklah peti pun tak apa, tak nak pun tak apa. Okey, kita ni lah, kita perlu mula menggoreng. Okey, kita menggoreng, masukkan minyak. Masukkan minyak dan biarkan dia panaslah minyak, baru masukkan ayam. Letak dalam kari kita tadi kan. Letak dalam kari kita dan masukkan ayam. Dia nak lagi lama 2 jam pun aku perak. Lagi lama dia sedap kan. Dia boleh sebasi dia rempah dia dengan minyak kita ni lah. Rempah dengan ayam tu kan. Jadi sebasi. Sampai masak lah. Kita boleh sampai dia masak. Itulah kejadiannya ayam goreng kita dalam masak dah ni. Kita boleh sebab lagi lah. Dia ada daring sikit. Ayam berempah. Ayam goreng berempah. Okey, nampaknya yang kita pun dah kan masak dan kita angkatlah. Ada pekan ayam. Pohon yang menjadi rebutan. Rebutan ramai pohon. Ada pepak. Pohon ni sebab ayam ni kebetulan besar. Kita potong dua lah ayam ni. Sangat-sangat menyelerakan ayam goreng berempah. Daun kari tu kebiasaan. Cuba ada lagi separuh ayam kan. Kebiasaan dia juga. Kita masukkan ayam kita yang separuh. Inilah rupa ayam berempah kita. Okey. Dimakan dengan nasi kari kambing. Wah, special. Sebab tu dah goreng ni, kita buat kuah kan. Kari kambing ni dah siap masak. Tinggal nak makan. Ada acar timun. Acar timun ni Kak Teh yang buat. Ibu tak sempat ni Kak Teh buat. Dan special acar buah Makcik Ani. Special ni. Special ada 11 jenis buah. Macam-macam ada. Ni yang menambah selera ni. Okey. Dan nasi.
minyak kita. Panas-panas lagi. Okey, kita dah saja fokusnya Kak Lini pada hari ini. Sepanjang hari raya ni, Kak Lini nak mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun yang menggores perasaan kawan-kawan kami, kawan-kawan di DLB. Okey, itu sajalah fokusnya Kak Lini hari ini. Kita jumpa lagi esok hari, insya-Allah, bersama Kak Teh. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.